Hari ni adik aku ambil mari di kawasan Kampung Mak Dage. Di kawasan Mukim Napadu. Daerah Kok Po, wilayah petani adik aku. Kita nak mari di satu buah rumah, iaitu rumah Abeding. Abeding ni adalah salah satu orang panggil kata subhak burut lah. Jadi hero adik aku. Dengan kanonnya Abeding ni adik aku, dia ni percaya cara isteri dia. Lebih kurang 8 tahun dah adik aku dia. Kerana isteri dia ni jadi, kalau kita bahasa tempat kita sini, orang kampung sini panggil kata menyakit kena dia akak. Lebih kurang 8 tahun dah dok cara dok bela isteri dia. Dengan dia ni tak dok pergi ke mana-mana, dok usaha cari pagi makan petai, kai pagi makan petai. Biasa gini ni lebih kurang 8 tahun dah dia akak. Hari ni kita nak mari melawat dia bersama dengan isteri dia sikit sebanyak. Pada kali ini ni aku kena terima kasih kepada kedai IJ Car Center dan juga kena terima kasih kepada kedai Mah Fitri dia akak yang beri sumbang untuk kita melawat orang susah, orang yang lemah pada hari ini. Mari kita pergi jumpa dengan Abeding bersama. Dia sakit ke apa ni apa ni? Selik sama ompek. Selik sama ompek. Sebelah. Tak ada kalau. Gua kalau. Gua kalau. Tahu tu be. Gua be. Oh. Bila sebelah. Bila lagi? Tujuh tahun tengah. Dia tahu. Tujuh tahun tengah. Pak Ben ngaji ni anak apa orang? Pak orang. Anak pak orang. Anak ada belakang. Duk ngaji asik sat lagi batu hak tino ruo ge duk duk ngan tok tua bala. Oh, jadi ibu rumah tangga dah lah. Oh. Pak belum ada ni duk kerja ke apa? Bulan ni jual barang nak cek sini kau jadi sakit ke? Dalam sini. Ha, duk dalam ni. Oh, jual sini ni. Ha. Pak ni tempat lah barang dalam tu pak lung. Kita buat ni. Pala ni duk umur ni apa orang lah ni? Duk pak re. Pak re? Anak dua. Lepas tu ngaji. Oh, adik ni duk ngaji mana? Duk ngaji Maragen. Mabla ni? Jadi duk ngaji lah. Pala ni hasil ni? Mari dia ada best orang? Kau kajak bantu ke apa ni ada lah duit pikan tu ada? Ikut adik je. Ikut adik cara anak dua orang. Oh. Duit kakak ni. Hmm. Jadi adik ya lah duk. Duk ber apa tu? Anak ya mana anak ni? Anak ni. Dua orang tino dua orang. Kelas lima sore anu ban tiga sore. Oh, duk ada ngaji. Molek kau ya di ban boleh pula sore. Oh, duk ngaji lah. Kalau ni hasilnya ni ambil mana lah ni? Kalau duk atas tebu tu, waktu baru lain tebu tak ada. Pitane di tu. Puluh rai tanah demo lah. Tapi baju tak apa, dia panuk-panuk, semik. Ya, kau mula-mula tu, dia duduk coba isap pitan. Kau boleh dengan itu lah. Pitan kabu tu. Lepas tu, kalau beli anak sore tu, kita pergi tubik dengan duduk. Lepas boleh isap pitan dulu, duduk sini gini tu? Kau mula-mula tu, ya. Ya, manggil hari Sabtu, Sabtu. Lepas tu, pagi senang lagi. Duk moh je dek tu? Moh ya. Oh, moh kat dek tu? Lak air, duk lak air. Lak air balo. Kok balo? Musim moh beno lah. Oh, duk gunung? Tepi sungai. Jadi, gini ni pihak dua terkedai. Kedai kereta tangan dua di mana di Bukit Anjong So. Lepas tu kedai Mah Fitri. Dia kirim kepada ambo untuk mari kepada kak. Nih, untuk mari kepada kak. Ya. Sikit banyak. Masalah dia. Ya, sebab yang wakili kepada kamu. Kamu pun sebagai orang buat jadi retak yang mari. Bagi hak modak tu. Ha. Ha dia. Ini sebab doa yang ulil kan. Oh tu. Okey. Dia api. Ai. Oh tu. Api kakak. Jago ai tu jago. Oh tu. Ini ulil tak aja. Oh tu. Oh dia. Pak dia bayar duit api, duit air ni. Duit air butai lagi. Ada tu muka pempuh tu tak ada. Kok dari dadat eno lah. Wasol muh berkali-kali, wasol habis mana? Wasol muh kok. Nak pada rui emas ki, anu sakit lagu nak pun gi. Gi wak gitu, boleh tak leh. Kalau tak leh hari ni, ya ada agak berak berak. Rasa dia kena cara dah, hari back tu dah. Lepas ya itu. Besok tak fikir tak, pasal tak leh duduk lagu ni. Pasal habis semangat lah. Kau tak ada. Habis semangat. Tapi ingat. Hau itu dah. Cara dah kena. Besok. Dari adik kita dah ni. Kena besok. Besok. Dalam mana pun amanah kita dah. Amanah kita.
anak lagi. Jadi wasa supas dia dulu ya ni. Ngali demo teruk dari kita lagi. Lah. Demo kena uji ya, susah dari kita lagi. Kita usah-usah pun make boleh make juga, boleh make juga lah. Kakak pun dah juga lah ada tu dah. Boleh tolong apa. Dia malah tak buat ada apa. Rumah tak ada apa lebih lagi. Ya ada gitu. Ingat tak cuy? Ya ada gitu. Ada. Sebenarnya tak susah. Tak. Baik dari aku hari ini, kita ada peluang mari melawat orang yang susah, miskin. Oleh demikian tu, kalau ada kakak kita ada berasa kata kita nak bantu terhadap sekeluarga ini, kita boleh hala bantu sikit sebanyak sikit. Sorry ada kakak. Sekadar kita mampu melalui nombor account bank. Account bank ni yang Amor nak letak di dalam ruang komen di bawah. Dan kakak boleh hala bantuan kepada dia dengan secara direct selalu dah. Tak melalui sesiapa dia jua. Hak ni bank hak abiding kita sendiri di kakak. InsyaAllah kita bantu dengan kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan balas kepada kita di akhirat kelak nanti. Yang penting sekalinya kalau ada kakak berasa kata kita tak boleh nak bantu dengan duit piti. Kita sekadar bantu chair saja. Mungkin chair hak ada kakak ini boleh jadi asbab orang ramai-ramai boleh hala bantuan kepada orang yang fakir dan miskin. Cebakok.